First sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Petronas kerana memberi orang cakap tu satu peluang untuk berlumba wildcard di halaman sendiri. Apa yang kita tahu memang sebagai pelumba Malaysia memang kita inginkanlah untuk berlumba di halaman sendiri, dan itu adalah orang cakap peluang yang amat besar juga untuk kita show our potential and juga beat up rider-rider Malaysia ni, semangat diorang semua. So ini adalah satu first time juga saya race di halaman sendiri menggunakan motosikal Moto2. Sebelum ni saya pernah wildcard tapi Moto3, tapi saya rasa dah lama lah, saya rasa 2017 dulu. So sekarang ni dapat peluang balik berlumba di Moto2 sebagai pelumba wildcard di halaman sendiri, memang saya amat-amat teruja dan amat-amat berterima kasih sangat kepada Petronas. Pada mulanya memang rasa terpilih tu memang agak tak percaya lah, sebab benda ni macam ibarat mimpi lah. Sebab ya, semua pelumba memang impikan untuk dapatkan tempat dekat World Grand Prix. So saya terpilih. So memang mula-mula tu tak percaya, tapi lama-lama saya rasa macam oh, saya dah berada dekat sini. So saya kena buat sehabis yang mungkin sebab cita-cita saya lah. Masa tu saya rasa sebulan sebelum kita berlumba, kita ada buat satu selection lah di Spanyol, di Spain, testing untuk Moto2. Diorang ambil time tu tiga rider untuk test, saya, Azra dan Pawi, Kip. Dan masa tu pun daripada segi lap time pun saya antara yang terbaik daripada yang mereka. So saya dapat peluang, saya terpilih daripada segi selection lah. So diorang akan ambil orang satu biji motosikal daripada side Yamaha dan satu daripada Honda. So orang cakap tu Petronas memang tak ada, orang cakap tak ada pilih. Pilih kasih lah orang cakap, memang bagi segi adil lah orang cakap. Masing-masing buat sehabis yang baik dan termasuk saya. Dan expectation saya time tu macam okay, kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, tak apa, kita cuba lagi. Then tak sangka lah diorang pilih saya time tu. Dan bila dah terpilih, saya realise macam saya still kena bekerja keras lagi. Even dah select, kerja keras tu masih tetap diteruskan. Dan sampailah ke hari yang kita berlumba tu, memang semuanya memang agak suka bagi saya. Bila dah sampai kat Sepang, tengok fans-fans peminat MotoGP seluruh Malaysia ni, memang oh, memang agak nervous lah mula-mula tu. Sebab ya, selalu kita race kat Asia dengan Caprik, taklah ramai penonton dekat yang datang dekat kita. Dan bila tiba-tiba je saya terpilih untuk Moto2 ni, tengok peminat-peminat Malaysia ni agak ramai, dan kat situ memang nervous gila lah. So memang kita memang perlukan yang banyak masa lah untuk faham Moto2 ni sebetul-betulnya. At least untuk orang cakap tu, kalau macam di World, masa saya World Championship tu tahun 2020, saya tak cukup masa sebabkan saya tak pernah berlumba di track-track Europe. So di Sepang memang kita dah ada kelebihan daripada segi track. So cuma daripada kita kekurangan daripada segi kefahaman motosikal. So memang kita tak cukup masa lah time tu. So tapi apa-apa pun, saya dapat tunjukkan orang cakap tu prestasi yang amat baik juga, kerana untuk habiskan race di World Championship agak tough juga. Dan alhamdulillah saya dapat di peringkat 19 pun saya amat bersyukur lah. Bagi saya perbezaan paling besar memang saya rasa kat body chassis. Kalau nak rasa kat engine tu, lebih kurang je, saya dah bawa 1000, saya dah bawa 600. Saya rasa motor tu ni ada kat tengah-tengah. Bagi saya tak macam, powernya motor ni, tak. Saya tak rasa macam tu. Cuma saya struggle dengan body dia, suspension dia, sebab memang completely lain lah apa yang saya dapat. Beza dia, motor tu sejenis motor prototype yang orang cakap tu tak ada keluaran di luar, kita tak ada guna dekat jalan luar. Chassis motosikal CC agak lebih kurang sama. Tak jauh beza. Macam RC kita 100cc dan motor tu 700cc. Tapi lebih ringan lagi 700cc ni daripada RC kita. So memang orang cakap tu berlainan dia daripada segi chassis, dan juga motor tu lebih ringan lah.
So memang kita memang akan kena ambil masa untuk faham yang lebih-lebih lagi untuk di Moto2. So, bagi saya untuk di Capri kita agak sedikit ketinggalan sikit kerana race by race mereka semua orang cakap tu motosikal pun ada upgrade dan juga teknologi pun semakin canggih. So saya pun dah 2 tahun juga, 3 tahun juga saya tinggalkan 150. So ini dalam masa dia untuk step by step tu faham lah. Untuk di Asia sekarang saya alhamdulillah saya prestasi agak baik juga. Saya sekarang overall standing nombor 3. Sekarang ni fight untuk overall championship dan first year juga untuk saya di SB. So memang bagi saya di Asia memang cakap tu prestasi amat baik jugalah. Sebab dah champion tahun lepas, mungkin tahun ni performance saya agak on off. Tu paling saya rasa macam perbezaan dia. Sebab pada tahun lepas saya dapat kemenangan sebanyak 3 kali dan tahun ni saya hanya dapat sekali je. Mungkin kat situ punca-punca saya lah. Sebabkan saya tak dapat fight champion tahun ni. Sekarang team dengan saya sekarang ada satu maklumat je. Kita nak habiskan race ni dengan kemenangan tu je. Tahun ni memang agak kurang macam mana orang kata luck tu macam kurang, tapi sebabkan saya tak ada luck ni saya dapat peluang yang lebih bagus lagi. Mungkin itu apa yang Allah aturkan dan saya sangat syukurlah. Even saya dekat Capri dengan Asia macam performance saya kurang bagus sebab banyak benda daripada segi point macam condition badan and macam-macam, tapi saya dapat peluang ride 1000 dan juga Moto2. Benda tu pun saya rasa macam dah satu kejayaan lah bagi saya. Di tahun 2022 ni pun cakap tu saya rezeki tu alhamdulillah lah orang cakap tak terputus. Saya cakap kira rezeki orang cakap berkahwin tahun ni dan juga rezeki dapat berlumba di Moto2. So memang itu adalah satu orang cakap tu tahun yang agak ceria lah bagi saya. Semasa kalau orang cakapkan bandingkan tahun-tahun sebelum ni agak ceria juga kan, kerana saya pernah champion apa semua, tahun-tahun saya champion pun memang tahun yang itu adalah tahun kebanggaan lah. Dan ini tahun yang agak orang cakap tu agak ceria lah bagi saya. Puan kita kepada semua pelumba di depan. Nampaknya Aras yang meluru terlebih dahulu, jentera nombor 27, dan jelas dia sempat melihat ke belakang untuk mengambil ataupun berada dalam kedudukan yang cukup selesa di belakangnya. Ikram Danish Adib turut dalam kelompok hadapan bersebelahan dengannya iaitu Ashakir yang segera untuk menempatkan dalam empat pelumba di depan menuju selekoh yang kedua. Dari jauh kita nampak dalam kedudukannya selamat berjaya melepasi dua halangan awal, dua selekoh awal. Tetapi di depan ini iaitu Arash Tsunami, di belakangnya tak jauh Ikram Danish ketiga, Adib Arsyad sebagaimana petak permulaan untuk perlumbaan pusingan yang ke-9. Juga dengan dari dalam kita nampak ada tindakan dari Adib Arsyad untuk memberikan cabaran dan dia sudah pun mendahului seketika. Masih lagi awal, belum lagi lengkap satu pusingan. Ya, kalau dilihatkan dalam perlumbaan bagi Yamaha Peltona Super Series ini yang dikuasai penuh oleh Muhammad Adi Putra Soekarno, memenangi kesemua perlumbaan kecuali satu. Di pusingan pertama dimenangi oleh Amirun Haziq Johan, dan kali ini ketiadaan Adi Putra Soekarno, dan kita mungkin dapat menyaksikan perlumba baru yang menangi perlumbaan di sini. Pertama bagi Arash Tsunami yang nombor 27 cuba untuk memenangi perlumbaan, kerana dalam perlumbaan bagi kategori ini bagi Yamaha Peltona Super Series bagi Arash Tsunami, dia terbaik adalah tempat yang kedua pada pusingan yang keempat apabila dia berjaya memiliki tempat yang kedua. Dan dia mencuba daya upaya sekarang, Adib Arsyad Mak Hisam yang kita lihat bersebelahan dengan dia, nombor perlumbaan nombor 4 yang memiliki tempat yang kedua keseluruhan, juga perlumba yang untuk mengejar kemenangan pertamanya. Sekali lagi awal, ada 5 pusingan termasuk pusingan ini. Mana
Di awal-awal ni kita nampak Arash, Adib. Di belakang Adib ialah nombor 5. Adib, Adib juga. Adib Hakim Nazri. Tapi tak lama kedudukan Adib. Kita nampak di selekoh yang ketiga kedudukannya sudah pun ditolak. Di tempat yang kedua. Oh. 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 Itu ialah oh. Al-Shakir. Jaya mengelak. Ada kedudukan Muhammad Al-Shakir Zufairi tadi. Tapi pemain belakang yang membreak. Nasib baik. Ya, tidak kena pada Al-Shakir tadi. Al-Shakir Zufairi. Sekali lagi dia dapat mengawal jentera yang terjatuh. Tapi pemain di belakang yang dapat membreak pada saat akhir. Dan mengelak sebelum melanggar Al-Shakir. Di depan arah tsunami dengan Adib masih lagi rapat kedudukan 1 dan 2 untuk masing-masing mengejar kemenangan pertama mereka bagi musim ini. Dan Adib Arsyad mengikuti rapat bersebelahan kerana di litar ini daripada selekoh ke-8 menuju ke kesan penamat itu agak jauh dan mereka boleh untuk memecut laju dan kelebihan pada siapa yang tahu untuk bagaimana mengawal jentera. Dan ada kalanya lebih baik untuk mengikuti di belakang dan mendapatkan angin untuk memintas, tapi terpulang pada strategi yang dilakukan oleh peluru masing-masing. Di tempat yang kedua, Ikram Danish Arash di kedudukan ketiga. Mereka menuju selekoh yang ketiga. Saya melihat dengan rapat kerana saya tengok bagaimana Arash tsunami, cara corak tunggangan yang kita tahu dia bagaimana agresif di saat akhir. Dan Ikram tadi kerana ketiga pelumpur di hadapan masih belum menunangi pelumpaan dan masing-masing mengejar kemenangan sulung mereka di penghujung musim. Tapi lebih kepada lalan lurus nanti keluar. Saya rasa yang dilakukan tadi dalam pusingan sebelum ini, pelumpur nombor 4 tadi iaitu Adib Arsyad dah mungkin berkira bagaimana untuk menghabiskan pelumpaan kali ini. Mereka menuju kedua telekuan terakhir sekarang, Lan. Masih lagi dengan Adib, Ikram, Aras Tsunami. Kedudukan yang cukup penting di sini. Kita lihat kedudukan Arash, dia belum ada ruang untuk memintas kedudukan Ikram. Selekoh yang terakhir, Adib masih di depan. Di garis lurus inilah kita akan perhatikan mungkin tindakan di mana kedudukan pengakhiran untuk Ikram, Adib dan juga Arash. Begitu sengit tiga pelumba ini. Cantik sekali pada Arash mengangkat tangan. Dia lihat ke belakang kerana apa yang lakukan yang betul. Dia tunduk dan terus ke depan. Dan kemenangan yang pertama untuk Arash Tsunami. Podium yang ketiganya dalam kategori ini. Terdiri dari dua kategori, jadi kategori Yamaha Veteran Super Series. Podium yang ketiga. Kita mengungkapkan tempat yang pertama, kedua dan ketiga yang lainnya bagi musim 2022. Kita lihat pada grid, Izzat Zaidi Salian petak pertama, 2 Azra Akif Anwar, 3 Haziq Fairuz. 11 lap untuk CP150 yang akan dilepaskan babikan 27 pelumba. Lapon dilepaskan. Sekarang kita lihat nombor 50 dari belakang. Kita perhatikan Afif. Dia akan cuba untuk terus berada di depan mengejar 151, tapi di hadapan yang kita lihat Muzakir. Dan ini adalah Syafiq Ezari menuju ke selekoh pertama. Muzakir sampai terlebih dahulu untuk keluar di selekoh yang pertama kerana litar selatan ini untuk sampai ke selekoh pertama juga jauh. Untuk sampai kembali selepas selekoh terakhir menuju ke kesan penamat juga agak panjang untuk mereka berhentak memecut di situ. Dan kita lepas 62 tadi adalah Muzakir 87. Itu Nazrul Izzat yang berada di kelompok hadapan. Di peringkat awal pusingan pertama ini, kedudukan agak rapat antara mereka. Yang penting untuk mereka keluar dari selekoh selamat untuk menamatkan pusingan yang pertama. Ramai kelompok yang besar. Kita nak melihat di mana Afif. Afif dia perlu, okey nampak. Belum jelas tapi di sini kita sempat melihat Nazrul Izzat. Ya. Izzat Zaidi seorang di kelompok yang kita akan perhatikan kedudukannya. Dia berada di hadapan tu. Saya rasa 98. Terlalu sampai di depan sedikit. Nombor 50 Afif yang cuba untuk mengejar. Tapi ada 11 pusingan untuk Afif cuba lakukan. Kita cuba cari nombor 98, 87 dan 50.
Di mana kedudukan Izzat Zaidi yang berada. Zaki tempat yang kedua. Izzat Zaidi yang berada di hadapan. Nazrul Izzat, Iqbal Amri, Adroy, Muhaimin, Haziq Fairuz, Aiman, Syafiq Izzarik, Akid Aziz, Afif di tempat yang ke-13. Dalam pelumba yang terjatuh, Khalid Ashraf Mahmud yang terjatuh. Balik di depan kerana sekarang ini Izzat Zaidi yang ada kelebihan kerana dia berada di hadapan. Kita menantikan sama ada Afif sempat untuk mengejar ataupun tidak dan di mana kedudukan Nazrul Izzat 87. Sukar untuk kita jangkakan. Ini ialah kedudukan Azroy dan juga Afif tak jauh. Nampak, ya. Yep. Oh, Kasma. Kasma juga dalam kelompok ini. Kasma kita sempat melihat nombor 27 di belakang. Dia masih dalam kelompok hadapan besar kelompok ini. Ya, kerana Iqbal Aziz yang berada di belakang Azroy tadi tapi 98 masih lagi berada di depan tempat yang pertama dari 24 diikuti dengan Muzaki yang mengikori rapat di belakang. Tapi kita lihat pasukan IHM yang berada di depan sekarang ini. Iqbal Amri Abdul Malik yang berada di depan dan kedudukan berubah sekali lagi dengan Muhaimin Roslan sampai depan. Oh, Izzat Zaidi, Muhaimin Roslan berada di depan sekarang untuk pasukan One Nation Racing Team. Muhaimin, Akid Aziz, Muzaki, Iqbal Amri, Nazrul Izzat, Haziq Fairuz, Afif tempat yang ke-8. Oh, Akid Aziz dari belakang dia datang. Dia bermula di petak 14 ke sekarang ini dalam kelompok 3 di depan. Jadi sebagaimana mirip CP125, setiap pusingan setiap lap akan berubah kedudukan pelumba di hadapan di kelompok Afif hadapan ini. Dah pun ada di depan. Sekali Afif naik ke depan untuk mendahului perlumbaan. Ahmad Afif Amran berada di depan sekarang diperhatikan oleh pasukannya. Sekali kombop bersama dengan Adroy. Adroy yang berada di tengah-tengah dalam kelompok ini. Ada 14 pelumba kurang tadi satu saat. Bayangkan kekuat dari selekot air nanti bagaimana. Dan Izzat yang berada di situ. Izzat bersama dengan Afif dan juga Nazirul Izzat adalah pelumba yang merebut kejuaraan sekarang ini. Kita perlu ingat pelumba terakhir hanya 25 mata saja maksimum yang mereka boleh raih. Dan pada kedudukan sekarang ini, itulah dia. Afif 25 mata di depan Izzat Zaidi Salihan dan 32 mata di hadapan Izzat di depan Nazirul Izzat. Dan menarik sekarang ialah Kasma pula. Kasma yang sempat memberikan seolah reaksi kepada Nazrul Izzat untuk memintasnya. Dia dalam kelompok hadapan juga. Nazrul Izzat masih kekal dalam kelompok hadapan ini. Di selekoh yang kedua ni, selekoh yang cukup mendebarkan menuju penghujung-penghujung nanti akan lebih agresif. Di sini mereka perlu berikan lebih perhatian tumpuan. Kita dapat lihat mereka membreak dan untuk melepasi selekoh itu. Sekarang kembali kepada Iqbal Amri Abdul Malik yang mendahului perlumbaan. Kalau kita lihat tadi Iqbal turun sampai ke tempat yang ke-7, ke-8. Sekarang kembali berada di depan. Maksudnya, saya kata-kata siapa saja dalam perlumbaan di hadapan ini. 14 pelumba yang boleh menangi perlumbaan. 10 pelumba sekarang ini yang berdekat kurang dari satu saat antara mereka yang begitu rapat kedudukan antara pelumba. Sini terlihat kedudukan Afif. Dia setiap sekali ada ketika di ke belakang sikit tapi dalam kelompok hadapan. Jadi saya dapat rasakan setiap lap, setiap selengkuh mereka sentiasa cuba membaca apa yang akan dilakukan, di mana nak melakukan tindakan di penghujung nanti, di lap yang terakhir nanti. Dapat lihat calon-calon teras yang berada di depan sekarang. Dia memucuk laju kerana Azroy berada di belakang dan tengah keliran untuk cuba mendahului perlumbaan ini juga. Dan kita dia ada 5 pusingan. Inilah pelumba yang sangat berpengalaman di Malaysia dan mereka tahu macam mana untuk mengendalikan perlumbaan dan untuk mengawal perlumbaan hingga sampai ke pusingan terakhir nanti. Dan ini kedudukan berubah sekali lagi di depan Carlos Chazras yang kita lihat yang berada di depan. Iqbal Amri Abdul Malik yang berada di depan sekarang. Afif juga berada kerana dan lihat di mana kedudukan Izzat Zaidi pun kan nampak sangat rapat kedudukan mereka dan suka terlihat pada nombor pada jentera masing-masing. Tapi 17 adalah Haziq diikuti Nazrul Izzat juga berada di belakangnya dengan Azroy yang cuba untuk tahun lepas di sini saya ingat lagi penentuan kejuaraan Azroy yang berjaya menewaskan Afif untuk menangi perlumbaan dan memenangi kejuaraan bagi musim 2021 dan dia sekarang ini yang mendahului perlumbaan di pusingan yang ke-9. Seketika
itu sama sebelahan dengan Afif. Diperhatikan oleh Syarul Yuzi melihat di mana kedudukan dua pelumbanya, Android yang masih lagi di hadapan. Mereka di pusingan yang terakhir sekarang ini. Pusingan yang cukup penting. Ini selekoh yang paling penting, selekoh kedua. Kita perlu melihat siapa yang lebih di depan. Yang penting mereka kena selamat melepasi. Keadaan yang baik di kelompok hadapan walaupun ada seorang pelumba ditolak keluar. Tapi dari jauh kita nampak helmet warna pink itu, Kasma juga dalam kelompok hadapan. Di sini sudah pun mengurang langkah, akan lebih agresif. Ada pelumba yang kat tangan. Ada yang kat tangan di belakang. Saya tidak pasti nombor pada jentera. Izzat Zaidi. Izzat. Oh. Adakah itu Izzat Zaidi? Ya, Izzat Zaidi. Dan ini memberikan kelebihan kepada Afif sekarang ini. Kerana Izzat tidak namatkan perlumbaan. Sekarang 50 ada berada di dalam kumpulan ini. Dia ada di tempat yang keempat. Tapi pada kedudukan sekarang ini memang cerah untuk dia bergelar juara bagi musim ini. Cuma sekarang ini pemenang untuk perlumbaan kali ini di hadapan Azra Hakim Anwar yang muncul laju berada di tempat yang pertama. Cabar menuju ke kawasan penamat. Azroy di hadapan dan meninggalkan agak jauh Nazrul Izzat bersama dengan Afif. Nazrul Izzat dan Afif sudah bersama juga. Ada 40 bahkan sampai 1 dan 2 milik Yuzi dapatnya kali ini. 1 dan 2 Azroy Hakim Anwar dan Iqdan Hakimi Radwan. 1 dan 2 dengan Nazrul Izzat di tempat yang ketiga. Iqbal Amri Malik tempat yang keempat. Afif tempat yang keenam. Tempat yang kelima Muzakir. Tapi pada kedudukan ini saya rasa Afif telah pada kedekan yang lebih untuk kelahan juara. Tapi kita lihat pada mata Nazrul Izzat juga perlu melakukan sedikit matematik untuk melihat kerana Izzat di tempat yang ketiga. Nazrul Izzat maksud saya, maafkan saya, kerana Izzat Zaidi Salihan gagal menamatkan perlumbaan. Dan sekarang 1 dan 3, 1 dan 2 Yuzi lakukan, pasukan Yuzi dengan Carun Chandra tempat yang ke-11. Dapat 157 mata sekarang ini bagi Afif. Memang terasa dalam juara yang ketiga buat Afif bagi kategori perdana. Ini keputusannya Azra kelas pertama, 2 Ilan Hakimi Radwan, 3 Iqbal Abdul Malik, 4 Muzakir Muhammad, 5 Nazrul Izzat Baudin, 6 Ahmad Afif Amran. Suruhan yang menarik, dia akan nak lihat di mana kedudukan Izzat Zaidi dan Nazrul Izzat selepas ini kerana kelaran juara telah pun kita ketahui milik Ahmad Afif Amran.